Seorang dosen Universitas Airlangga Surabaya ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Polisi belum mengetahui pasti penyebab kematian. Joni Budiarjo, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, ditemukan tewas di dalam mobilnya di kawasan Jalan Cemersari, Selasa malam. Dia meninggal pada saat akan pulang ke rumah usai mengajar. Mengetahui ayahnya sudah tidak bernyawa, salah satu anaknya langsung pingsan. Polisi belum mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Petugas masih menunggu hasil visum yang dilakukan Inavis Polrestabes Surabaya. Dari keterangan saksi, ada tiga saksi mengatakan dia berhenti minggir, berhenti. Ditanya mau ada, tidak ada jawaban. Tiba ditinggal, jam 6 baru datang lagi, ternyata sudah tidak bisa dibangunkan lagi. Jam berapa ditemukan warga sekitar? Ya, jam 3. Jam 3. Jam 3 kemudian jam 6. Jam 6 hubungi kami. Kami datang ke sini.